Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Harina Putra di Harina Putra Komputer Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi ilmu bagaimana cara kita membuat slip gaji. Nah, seperti yang ini saya buat ya, contoh di sekarang ini. Nah, data ini diambil dari gaji bulan Januari ini ya. Nah, bagaimana caranya biar bisa kita membuat slip gaji ini? Jadi dengan kita mengetik nomor induk ini, maka di bawahnya berubah sendiri. Misalnya sini saya kasih 01 misal. 01 plus L min 001, maka akan keluar maskur Sukoco misal. Kalau dia 003 Herlina, 003 dia Herlina. Nah, nanti pun nanti bisa dibuat kita ini pakai list ya. Jadi kita tidak usah ketik-ketik seperti tadi, kita cukup tinggal menekan tombol klik aja, nanti kita bisa pilih nomor induknya dari daftar yang setelah yang dari data gaji ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum lanjut, mohon like dan subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi untuk memposting tutorial Excel-nya. Nah, kita langsung aja, kita hapus ini, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu data semuanya, kita mulai dari nol. Ini pun nanti kita udah hilangkan juga dari nol, terimanya pun juga. Langkah pertama yang perlu kita kasih rumus adalah nama karyawan, bagian, dan sampai sininya ya, semuanya termasuk terimanya, gaji bersih maksudnya kalau terimanya ya. Nah, sementara nomor induk ini kita ketik, maka akan muncul nama-nama seperti yang tadi ya. Dari sini kita ketik nomor NIK ini, maka muncul ya semua data-datanya. Nah, rumus yang pertama kita pakai adalah rumus VLOOKUP. Nah, bagi yang belum tahu rumus VLOOKUP, bisa cari video saya yang lain ya. Nah, kita arahkan ke nomor induk, karena acuannya adalah nomor induk. Kita kasih koma, ya. Sesuaikan di sini ya, kalau di sini koma. Ya, kalau dia koma berarti kita kasih koma, kalau titik koma kita kasih titik koma ya. Ini tergantung setelan bahasa dan fungsinya atau rumus ya, rumus desimalnya ya. Nah, sekarang kita melihat ini koma, kita masuk ke gaji di sini. Kita masuk mulai dari nomor NIK. Dan ingat nomor NIK ini harus diurutkan ya, harus urut gitu ya. Kita ambil dari terima juga boleh lah. Ya, oke. Kita tekan tombol absolute atau tombol 4, nanti dia akan jadi dolar begini ya. Nah, di atas ini koma lagi. Nah, nanti kita mau ngambil nama, nama kan mau dimulai dari 1 di kolom B ini, 2. Nah, berarti nama ada di kolom kedua. Kita kasih nomor 2, kolom 2. Tutup kurung, boleh, enter. Nah, kenapa tidak ada not available maksudnya? Karena nomor induknya belum kita isi. Nah, kita isi aja sekarang. Contohnya nomor induk di sini adalah SL-002. SL, or besar, or kecil pengaruh ya. SL-002 contohnya. Nah, kamu untuk desi kan? Ini desi. Ya, desi. Nah, yang berikutnya adalah bagian. Bagian kita juga ambil VLOOKUP. Nomor induk tetap, koma, dari sini sama. Ya. F4, koma, bagian. Nah, ini kita bagian adalah bagiannya adalah di kolom D, 1, 2, 3.
Nah, sekarang kita bikin bagian bengkel. Tapi dia inilah, misalnya bengkel lapangan, sales koordinator, ada dua bagian ya. Ada dua bagian sini. Maka untuk mengambilnya, untuk menggabungkan, misalnya kan, ini kan kalau dia koma 4 berarti diambilnya adalah jabatan ini. Ya. Misalnya ini kita berubah jadi 4 nih. Maka muncul lapangan. Jadi di bagian ini kita pengen gabungkan jabatan sama bagian sama jabatan. Bagaimana cara menggabungkan? Kita muncullah maunya sales lapangan, bengkel lapangan contohnya ya. Maka di sini kita kembalikan ke 4 dulu. Jadi ketiga maksudnya yang bengkel lapangan maksudnya. Maka ada lagi satu karakter khusus yaitu N atau dan ya bagi kitanya. Nah, N ini fungsinya untuk menggabungkan dua label atau dua karakter ya. Bukan juga menggabungkan angka 1 dan ini ya, bukan angka, pokoknya label atau teks ya. Nah, kemudian kita tambah rumus V lookup untuk panakan ke sini lagi sama B4-nya, koma, kembalikan ke sini sama seperti tadi. Nah, ini kan dia 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Koma, 4. Kita enter. Saya lupa kasih tutup kurung ya, karena itu otomatis tutup kurung. Nah, ini kan munculnya bengkel lapangan. Nah, kalau kita begini kan bengkel lapangan. Kita besarkan biar nampak dikit. Nah, bengkel lapangan berarti kita maunya bengkel dan lapangan itu dipisah. Maka caranya kita kasih dia berdua ini jarak. Ingat ya, kalau jarak itu ditambah petik 2, spasi petik 2 dan nah tanda N tadi, karakter N tadi. Maka dia di sini artinya ada jarak spasi. Kita enter aja ya. Nah, maksudnya mukul bengkel lapangan. Jadi tanda petik 2 ini artinya ini adalah bisa diisi ya, misalnya spasi kita kasih min misalnya. Maka dia akan muncul min lapangan, bengkel lapangan. Ya ya. Jadi ini di antara petik 2 itu bisa kita isi karakter atau label ya. Sementara itu aja dulu. Nah, kemudian Gaji pokok, kita buat lagi rumusnya. Nah, begini aja. Sebenarnya ada cara apa namanya? Cara gampang sih. Kita cukup edit ininya aja di ujung. Caranya bagaimana? Biasanya saya dulu kasih tanda petik 1. Nah, dia kan kita copykan. Ya. Biasanya begini. Pastikan sini semua yang kita pengin isi. Terimanya pun kita pengin isi di sini enggak apa, sini misalnya di sini aja lah. Di sini. Ya. Pastikan. Ya. Terus ini gimana? Ah, ini kita hapus aja satu. Nah, kita hapus aja ini juga nanti kita hapus. Ini teknik yang legend lah maksudnya. Nah, gaji pokok kan sama dari sini. Ya, apa kita rubah aja dulu di sini ya. Semua dari sini muncul nih. Karena masih kolomnya masih kolom ketiga ya. Masih ini kolom ketiga, kedua ya. Sini ya. Nih, kolom kedua masih di sini, kolom kedua. Jadi kita hapus dulu tanda petik satunya nih. Apa nama apostrof, apa nama itu ya. Isi semua ada apa. Nanti kita cukup. Ini juga. Hapuskan. Nah, muncul deh sih. Nah, gaji pokok kita tinggal hitung aja di sini. Kita sini 1. Kolom ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Maka kita rubah aja di sini ya. Kolom ke 5. Ke 5 enter. Bonus. Ke 5 ini berarti 6 bonus.
6. Jadi kita udah sangat ilmu dari awal aja, tinggal kita aja roba di sininya. Bonus. Tunjangan, tinggal ada tunjangan, berarti kan 7. Ya, kalau di sini 6, berarti di sini 7. 7. Ini salah satu trik kuno lah, tapi masih bisa diandalkan. Potongannya mana? Potongan berarti 8 ya. Sudah coba aja 8. 8, oke. Okay. Nah, terimanya berarti 9. Kalau salah pun tidak kita rubah. Nah, kita rubah. Atau kita format dulu jadi koma biar gampang baca hurufnya. Kita buang desimalnya. Nah, ini berarti tunjangan 0 ya untuk si Desi ya. Desi tunjangannya 0. Oke. Okay. Kita hapus saja enggak apa-apa. Nah, jadi kalau rumusnya ini kita rubah-rubah misalnya jadi 07 maka muncul Maharani. 07 mana? Maharani 08 ya, sorry. Oh iya 08. 08 Maharani marketing admin. Marketing admin betul. Maharani gaji 2 juta setengah. Ya, bonus 100, bonus 100, ya 100. Tunjangan kosong, terimanya 2.600. Oke, 2.600 ya. Nah, kalau begini kita kan agak repot tuh, setiap apa-apa diketik-ketik-ketik-ketikan. Maka ada caranya yang lebih cepat ya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, caranya kita pakai data ya, data validasi. Nampak ya data validasi ya. Nah, di sini kita kasih list. Nah, list ini nanti kalau dia blank diajukan. Jadi kalau blank enggak mau gitu ya. Ya, ditampilkan di sel ke bawah ya, drop down. Jadi ditampilkan selnya ke bawah. Kalau dia source-nya, nah source-nya adalah nomor induk. Ini kan nomor induk nih. Nomor induk kita yang ada di sini. Nah ini. Nah kita lebihkan misalnya ada blank 2 berarti. Oke. Okay. Enter lagi. Baru kita oke. Okay. Ya kan? Nah kalau sekarang cara menampilkan gimana? Nih ada tombol panel ke bawah ini di bawah. Nah kita bisa pilih salah satunya. Salah 01 muncul Mario. Ya. Nah, gampang kan ada muncul ininya. Lebih cepat. Nah, setelah itu biasanya kan dalam slip itu ada gini nih. Misalnya Jambi nah, misalnya 1 Juli 2025. Penerima. Nah, penerimanya siapa? Adalah Maharani. Maharani ini bisa, kita bisa ketik lagi. Kita bisa ambil aja dari sini. Sama dengan, ya. Klikkan Maharani di sini. Oke, enter. Maka muncul Maharani. Jadi, kalaupun kita ada rubah-rubah di sini, 06 misalnya, Dina. Maka di sini muncul Dina. Ya. Nah, gampang lah. Nanti ini tentu tantangannya. Nah, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.